Halo guys, jumpa lagi di acara jalan-jalan kita kali ini. Acara untuk melihat aksesoris Natal di berbagai macam retail shopping di Australia seperti Target, Kmart, Big W, Peter Alexander. Kita lihat yuk guys, ada apa aja. Cantik-cantik ya guys, itu red buat Natalnya. Terus kalau ini tuh kayak buat apa ya, skirt tree ya, untuk tatakan di bawah. Dan ini socks ya, dengan berbagai macam tipe. Dan ini adalah barang-barang Christmas dari Target ya. Kalian bisa lihat ada premium bonbon juga. Terus look at this, ini untuk tree Christmas decorationnya, lucu banget ya kan. Harganya di kisaran 4-6 dolar, tapi rata-rata sih 6 dolar ya. Seperti yang kalian lihat, ada koala, terus ada burung kakatua ya, animal khasnya dari Australia. Terus ini juga ada yang soft ya, warna-warna white, peach, warna-warna kalem. Nah, kalau kalian suka yang mana? Kalau aku lebih suka yang merah, hijau, yang ngejreng gitu guys. Ini bubble bath, so you can plug it on a Christmas day. Yeah. Dan ini adalah bandol-bandol lucu. Dan ini adalah pajamas guys. Jadi ini seri family. Jadi yang biru itu untuk papa, terus yang peach itu untuk mama, terus juga untuk ada anak kecilnya, even untuk bayinya juga ada tuh guys, ya kan. Kalau ini yang seri Mickey-nya ya, yang merah itu untuk mama, yang hijau itu untuk papa, dan yang ini adalah Pikachu. Lucu ya. Nah, kalau kalian pengen ini, buruan deh ke Target, karena mereka ini pasti cepat laku sekali guys. Mungkin 2-3 minggu lagi udah pada hilang ini barangnya. Dan ini adalah di Kmart sekarang ya, ada pepper and salt. Terus juga ini ada buat tempat untuk taruh gula, garam, tepung, atau apapun yang kalian bisa mau ya. Terus juga ini ada runnel table dengan nuansa Christmas, ada yang hijau, ada yang putih. Dan ini tuh kayak buat tatakan piringnya ya guys. Harganya di kisaran 1,75 sampai dengan 3 dolar ya. Yang ini lebih unik. Dan look at this, this is mak-mak lucu, Santa ya, deer. Terus juga ada kayak piring-piring kecil gini, terus buat taruh serving bowl juga Santa ya kan. Terus nih ada, kalau kalian suka bikin kue gitu kan, supaya lebih semangat bikin kue Natalnya, bisa juga beli aja ini. Dan ini capit-capit ya, tang. Dan tentu saja ada tea towel guys. Nah, cakep ya, ada yang merah, ada yang hijau. Terus ada juga yang seperti runner table-nya, dengan berbagai macam motif ya tentunya. Dan kalian juga bisa membeli apron Santa, atau juga untuk seperti ini untuk baking. Dan ini adalah towel mat guys. Tuh lihat tuh, keren ya koalanya. Dan ini juga buat taruh di kamar mandi. Ini keranjang-keranjang lucu juga, kalian bisa gunakan untuk berbagai macam. Dan juga ada pot-pot Santa, rusa, seperti itu, dengan artificial plant ya, tanaman buatan. Tentunya kalian juga perlu storage kan guys, nanti kalau udah selesai. Nah, di Kmart ini jualannya lengkap guys, untuk wrapping storage ya kan, untuk pohon Natal storage, atau untuk storage-storage dengan tipe collapsible box ya. Dan ini juga untuk kalau kalian punya taman, tinggal ditancap di tanah, jadi tamannya itu lebih bernuansa Natal. Dan kalian bisa juga beli ini guys, buat taruh di sofa-sofa ya kan, lucu sekali.
Tentunya juga jangan lupa kita punya baju tidur ala-ala Christmas ya. Kalian bisa lihat semua itu, it's so cute ya, ada kaos kakinya juga, ada underwear-nya, atau just a simple t-shirt like this, you can choose whatever you like ya. Ada Winnie the Pooh, ada Tweety, terus juga ada mode-mode ala-ala sweater ya. Dan ini juga berbagai aksesoris bola yang di Kmart. Kalau tadi kan yang di depan yang di Target ya guys, jadi kalian tinggal pilih karena variasi harganya ini berbeda-beda. Dan ini, oh look at that, the genome. Dan ini Nutcracker, lagi main kuda-kudaan dia. Dan patung-patung lucu ini. Jadi kalian bebas memilih aksesoris Natal yang kalian mau ya, dengan berbagai macam tema tentunya. Dan ini urat-urat yang lebih kecil dan tentunya harganya lebih bersahabat ya, sekitar $16. Kalau tadi ditargetkan sekitar 40-45 ya. Tentu saja ada harga, ada kualitas. Tapi it's not about that, it's about which you like, what fits you well, right? Dan ini juga ada skirt tree again di bawah kan, atau juga Santa sack buat taro-taro hadiah. Kalau kalian nggak mau wrapping, kalian bisa langsung taro di sini untuk anak kalian atau juga mungkin untuk diri sendiri. Why not? Dan ini adalah boneka-boneka yang lucu ya kan. Dan ini lucu banget nih guys. Nah ini juga ada kayak letter North Pole. Kalau ini udah di Big W guys sih. Ini juga buat pajangan. Kalian bisa pilih. Kisaran harganya ini $4, $6. Coba deh ya guys, kalian lihat, lucu-lucu banget kan. Tuh ada pohon-pohon dari jerami ya kan. Tuh kalian lihat deh. Kalau ini lebih murah sedikit ya guys, ada $4, ada $2. Nah kalau ini Disney guys, kalian bisa pilih bola-bola Disney. Terus ini kayak gantungan Natal Disney. Aduh aku beli semua ini guys, lucu banget ya kan. Tuh ada Winnie the Pooh, ada Frozen, ada Elsa. Oh my goodness. Ya kan. Dan ini juga ada bola-bola ala Aboriginal. Terus ada Harry Potter guys. Lihat tuh dia lagi naik pakai sapunya ya kan. Nah kalau ini buat yang electric Christmas guys, if you want to do have a electric Christmas tree decoration, I think Big W is the right place to go ya, karena warna-warnanya ngejreng abis ya kan, sangat electric ya kan. Dan ada juga yang seperti ini, another Nutcracker ya. Terus ada letter for Santa, tuh ada yang gede. Terus juga di sini ada genom lagi, ada deers ya kan. Dan ini juga adalah berbagai macam bantal-bantal yang ada di Big W. Dan ini adalah kereta Christmas juga ya. Ini harganya $70 guys, tapi gede banget ya kan. Ini untuk di kamar mandi ya. Dan ini ada buat taruh sikat gigi, sampo, sabun ya kan. Dan ada juga Monopoly edisi Christmas. Jadi semuanya sangat beragam. Ini another socks ya. Dan ini semua dari Big W. Jadi kalian bisa pilih yang mana yang kalian suka. And oh look at that, Baby Yoda. Oh. Dan ini di typo guys. Ini tuh agak nyentrik ya kalau saya bilang, untuk pajangannya ya. Harganya di $7 ya, tapi kalian bisa lihat nyentrik banget kan. Ada Santa pakai sandal jepit ya kan, ada Coca-Cola, even ada Vegemite ya. Terus ada macam-macam ya, ada kura-kura, ada The Greens ya kan, ada grandma, sexy grandma ya kan. Jadi kalian bisa pilih apapun yang kalian mau guys, tinggal dipilih aja yang mana yang sesuai dengan kalian punya selera. Dan ini di Peter Alexander
ini premium Piyama ya, harganya kisaran dari 50-an, 60-an sampai dengan $100 sampai 120. Oh my goodness, look at that, the greens ya. Memang ini kualitasnya bagus dan juga desainnya itu menarik ya guys semuanya. Dan lihat ini ginger, bagus banget kan buat anak kalian, buat balita, lucu, imut ya kan. Ini ala-ala model-model rajutan ya kan. Ini another gingerbread again, oh my goodness. Dan look at this, it's so cute, right? Teddy bear. Nah ini ada versi dewasanya juga. Ini kan yang buat anak kecil ya. Terus SpongeBob. OMG. Can you imagine your little one using that? Nah ini tuh yang gedenya, yang versi gedenya, yang tadi saya bilang. So tunggu apa lagi guys? Happy shopping and thank you for watching.